pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita telah mendapatkan rahmat dari Allah melalui suri tauladan para guru-guru, dan semua sumbernya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang yang menyintai makhluk yang diciptakan oleh Allah, umat manusia semuanya tidak dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengaku pengikutnya Nabi Muhammad, yang menerima ajaran rahmat lil alamin, rahmat untuk alam semesta, bukan cuma kita saja, semuanya mendapatkan rahmat dari ajarannya Nabi Muhammad. Untuk itu kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad adalah punya kewajiban menyebarkan dakwanya Rasulullah, menyintai seluruh yang dicintai oleh Nabi Muhammad, mengikuti cara hidupnya Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, tetangga kita, dan siapapun. Kita menyintai mereka seperti Nabi Muhammad menyintai umat manusia. Mudah-mudahan kita bisa menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam kehidupan kita sampai kita kembali kepada Allah, dan kita mendapatkan rasa cinta, dan kita akan dipertemukan dengan yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dari hikmah kehidupan Al-Habib Mundhir kita banyak belajar. Ketika beliau sudah meninggalkan kita, namanya masih tetap begitu harum, tidak lain dan tidak bukan karena apa yang beliau lakukan selama hidupnya, apa yang beliau sampaikan selama hidupnya, apa yang beliau kerjakan selama hidupnya. Inilah yang harusnya menjadi contoh dalam kehidupan kita, agar kelak nanti setelah kita tiada pun nama kita tetap harum seperti minyak wangi yang walaupun botolnya pecah namun harumnya masih semerbak. Walaupun sudah tidak ada tapi masih harum terasa, sebab akhlak dan budi pekerti yang beliau ajarkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau selama hidup kita, bisa mengikuti jejak beliau, dan juga bisa berakhlak seperti akhlak beliau, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yugarribuna ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunya wal-akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Habib Muhsin bin Idrus, Al-Habib Muhammad Bagir, kepada seluruh keluarga besar Majlis Rasulullah yang telah banyak menceritakan kenangan-kenangan yang begitu indah, namanya selalu dikenang seluruh masyarakat Indonesia. Tetap kami selalu mengingatkan kepada para jemaah semua dimanapun berada agar tetap selalu menjaga kesehatan, diantaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Sampai berjumpa lagi di Cahyati spesial yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Acara ini dipersembahkan oleh Sasa Santan Omega 3.